Kang sekolah di TK Serada Bakti Paman karena guru-gurunya baik dan teman-temannya banyak dan baik. Saya bisa belajar macam-macam. Belajarnya apa aja, ibunya baik, aku lomba dikasih piala, aku senang banyak teman. TK Serada Bakti Utama merupakan komunitas yang unggul, peduli dan berjiwa melayani. Untuk mewujudkan visi tersebut melalui empat kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan cinta kulikuler yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas dengan strategi yang menyenangkan, bermain seraya belajar atau belajar sambil bermain, dan seraya menggunakan kendaraan PPR. Jadi setiap pembelajaran digunakan pola PPR, yaitu melalui anak-anak pengalaman, lalu refleksi, dan nanti anak-anak membuat niat. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekstra kurikuler. Kami ada menyanyi, menari, paduan suara, drum band, dan menggambar.